Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Kita sepak bola Indonesia. Sesaat lagi kita akan saksikan pertandingan semifinal antara BM Dostek berhadapan dengan Galaksi Balikpapan, derby kota Balikpapan di Liga Sentra Indonesia yang diadakan di lapangan Stadion Panglima Sentik, PPU Penajam Pasar Utara. Terlihat kedua tim sudah memasuki lapangan. BM Dostek mengenakan jersey berwarna biru-biru hitam dan Galaksi memakai jersey biru muda, putih dan putih. Lihat kedua tim sedang melakukan cepat sahabatan. Lihat kedua kapten Kevin dan Pikar adu tos untuk menentukan posisi babak pertama. Ya, sesaat lagi kita akan saksikan kickoff babak pertama di partai semifinal BM Dostek versus Galaksi. Siapakah yang berhasil melanjutkan ke final? Angkat langsung tendangan pertama dari BM Dostek nomor punggung 11 Napis. Hanya menghasilkan tendangan bebas untuk Galaksi. Angkat langsung, Galaksi menyerang dari sayap kanan, gagal serangan dari Galaksi, hanya menghasilkan tendangan bebas, tendangan gawang saja. Angkat langsung. Serangan dari BM Dostek melalui nomor punggung 11. Ya, masih bisa diamankan tendangan pertama dari BM Dostek. Siap-siap kiper dari Galaksi. Masih Pikar. Shooting langsung masih melebar di gawang kiper dari Dostek. Skor masih 0-0 untuk kedua tim. Dibuang saja back dari Galaksi. Lemparan ke dalam untuk BM Dostek. Lihat supporter kedua tim yang selalu memberikan semangat yang tidak ada henti-hentinya. Galaksi BM Dostek, lemparan kembali nomor punggung 11. Masih meliuk-liuk nomor punggung 8. Berhasil direbut kembali. Shooting langsung. Masih jauh dari gawang Dostek. Tendangan pertama dari nomor punggung 11. Kembali serangan.
Peluang pertama, sayang sekali bola terbentur tiang gawang. Peluang emas dari BM Dostep belum berhasil mencetak gol. Lemparan ke dalam kembali nomor punggung 11, Nafis angkat langsung. Sayang sekali umpan terlalu melebar, ini menghasilkan lemparan ke dalam untuk Galaxy. Terlihat kedua coach yang selalu memberikan instruksi yang tidak ada henti-hentinya untuk kedua tim masing-masing BM Dostep Galaxy. Yang sekali bola keluar, lemparan ke dalam kembali untuk Galaxy. Babak pertama skor masih sama kuat, kacamata 0-0. Dibuang kembali Galaxy. Lemparan ke dalam. Ayo semangat, semangat, semangat. Masih BM Dostep. Peluang pertama dari nomor punggung 8 berhasil ditepis kiper dari BM Dostep, Nilmar. Peluang matang, tendangan matang, tipis saja di gawang BM Dostep. Peluang pertama Galaxy. Kembali bola keluar lapangan, lempar ke dalam untuk Galaxy. Masih nomor punggung 8 dibeng-bengin dua orang Fikar. Terlihat di babak pertama pemain Dostep kebingungan menghadapi serangan dari anak-anak Galaxy. Kembali peluang, sayang sekali nomor punggung 11 terlepas dia, Nafis. Bola keluar lapangan. Lemparan ke dalam untuk BM Dostep. Angkat langsung. Bola berhasil diamankan kiper dari Galaxy. Dibuang saja nomor punggung 11. Masih sendirian nomor punggung 7 membawa bola. Salah umpan. Masih Dostep. Kembali terbentur. Berhasil diperebut kembali anak-anak Dostep. Bola keluar lapangan kembali.
dibuang saja dari sang kapten nomor punggung 2 Kevin. Umpan melambung tinggi dari Galaxy. Tidak ada teman di sana yang mendapatkan bola dari pemain Galaxy. Ayo Pis, semangat Pis. Lemparan ke dalam, kembali. BM the step. Angkat langsung. Masih tinggi tendangan nomor punggung 11 di atas besar gawang Galaxy. Belum merubah skor, sama kuat skor nomor 0-0 di babak pertama. Kembali BM Dosen menyerang dari sayap kanan. Gagal kembali nomor punggung 7 BM Dosen. Masih bermain sangat rapi kedua tim di babak pertama. Hanya menghasilkan tendangan gawang saja Galaxy. Dibuang saja nomor punggung 2 sang kapten. Kembali gagal serangan anak-anak Galaxy. Hanya menghasilkan tendangan pojok pertama dari Galaxy. Siap-siap nomor punggung 11 Galaxy. Apakah bisa mencetak gol dari tendangan pojok? Angkat langsung. Peluang. Buang saja. Napis. Dan bola berhasil diamankan kembali. Napis telat, Napis. Telat lari. Tengahnya Ji. Lemparan ke dalam untuk BM Dostep. Masih nomor punggung 11. Dibuang saja demi keamanan bersama pertahanan Galaxy. Dan kembali tendangan pojok untuk Dostep. Sudah dilakukan dan hampir saja headingan dari nomor punggung 9 Neymar. Gagal kembali serangan anak-anak BM Dostep. Kembali hanya menghasilkan tendangan gawang saja.
melebar ke sisi kanan. Sayang sekali umpan yang kurang dari nomor punggung 2. Dibuang saja kembali nomor punggung 11. Buang saja, depan ke dalam bumper step nomor punggung 9. Umpan lambung dari bumper step. Ya, pelanggaran terjadi Galaxy. Tendangan bebas untuk Galaxy. Nomor punggung 5 bersiap-siap. Sayang sekali umpan terbentur dari pemain Galaxy. Terlihat bola mengenai perut dari pemain Galaxy. Semoga kita doakan bersama-sama tidak jadi apa-apa dan bisa melanjutkan pertandingan di siang hari ini. Paling ke dalam BM step. Dan berakhirlah kick off babak pertama antara Galaxy BM step. Skor masih kacamata 0-0 di awal babak pertama Liga Sentral Indonesia. Masih skor berimbang 0-0. Kita lanjutkan kembali pertandingan Kiko babak kedua setelah instruksi dari para coach, kedua coach Bemstep dan Galaxy. Ya, kita lanjutkan kick off babak kedua antara BM Step versus Galaxy. Terlihat kedua tim sudah memasuki lapangan dan bertukar posisi di babak kedua. Lihat wasit pun sudah memasuki lapangan. Dan skor masih sama kuat 0-0 kacamata. Saat lagi kita akan menunggu peluit babak kedua dibunyikan. Dan kira babak kedua sudah dimulai. Galaxy langsung menekan pertahanan BM Step. Bola keluar lapangan. Yeah.
dibuang saja. Kembali lemparan ke dalam untuk BM the step. Lagi dikit ya. Peluang. Peluang hampir saja nomor punggung 11. Kembali bisa digagalkan. Galaxy menekan. Peluang kembali. Dostep. Shooting langsung. Sayang sekali. Tendangan terlalu keras. Nomor punggung 5 Gigi. Bola masih melambung tinggi di atas mirror gawang Galaxy. Peluang, sayang sekali dibuang saja back dari Galaxy. Mulai BM the step menekan di babak kedua. Tendangan pojok. Angkat langsung dan kembali peluang. Headingan dari nomor punggung 11 masih bisa dimentahkan. Kiper dari Galaxy melebar ke sisi kanan. Kembali serangan Galaxy, patah kembali di tangan kapten nomor punggung 2. Pelanggaran terjadi. Tendangan bebas pertama di babak kedua. Peluang pertama BM the step. Apakah bisa mencetak gol? BM the step. Melalui bola mati. Pergantian pemain dari Galaxy. Datar saja. Shooting langsung. Melebar kembali. BM the step. Masih nomor punggung 12. Kota ketik dia. Peluang kembali Galaxy. Mulai nomor punggung 8. Peluang kemelut kembali gagal. Masih BM the step mengejar bola. Terlihat pemain dari Galaxy mengalami cedera. Sigap medis.
Semoga pemain dari Galaxy tidak mengalami luka yang sangat serius dan kembali bisa melanjutkan pertandingan di babak kedua. Ya, terlihat kembali melanjutkan pertandingan pemain dari Galaxy. Dibuang saja nomor punggung 11. Terjadi gol di lapangan 1 di partai semifinal Nausam versus CSA. Umpan ke dalam kembali. Dibuang saja back dari doorstep Raja nomor 10. Umpan datar, gagal, sayang sekali, belum bisa dimanfaatkan. Anak-anak doorstep. Pulang kembali nomor punggung 8, sendirian dia mencari kawan di sektor kanan. Pertahanan doorstep, meliuk-liuk sendiri dia. Dan terlepas. Masih nomor punggung 12. Jadi pelanggaran di luar kotak penalti BM doorstep. Peluang kembali Galaxy, terlihat jarak yang sangat dekat dari gawang BM doorstep. Apakah bisa mencetak gol Galaxy dari bola mati? Sudah dilakukan. Masih tinggi di atas mesar gawang. Gagal kembali Galaxy menciptakan gol. Pergantian pemain. Coach Juding sudah mempersiapkan pengganti dari Galaxy. Pergantian pemain. Keluar nomor punggung 2, masuk nomor punggung 3 dari Galaxy. Rapat naik. Peluang ke mulut, shooting langsung. Masih terbentur ujung kaki pemain Galaxy. Peluang dari BM doorstep. Angkat langsung. Masih bisa digagalkan. Kembali nomor punggung 2, shooting langsung. Jalapan muja. Ke depan pin. Pelanggaran terjadi.
Gantian pemain, Coach Yudi mempersiapkan dua pengganti pemain. Luar lapangan kembali bola. Bermain-main gak di pertahanan sendiri kiper dari Galaxy. Kembali menghasilkan tendangan pojok. BM doorstep. Angkat langsung. Masih melebar di atas misar gawang. Headingan dari nomor punggung 7 Jidan. Dua le. Tepat. Jadi pelanggaran. Dan handball, apakah wasit memberikan penalti? Ya, wasit memberikan hadiah penalti untuk Galaxy. Apakah Galaxy bisa menciptakan gol dari titik penalti? Bersiap-siap striker andalan dari Galaxy nomor punggung 8, Pikar. Shooting asing pulang dan gol. Galaxy unggul sementara dari titik putih. Ayo nan, sekali aja nan. Langsung maju. Unggul sementara Galaxy 1-0 dari titik putih. Shooting langsung. Bola keluar lapangan. Main santai, nah. Pergantian pemain kembali dari doorstep. Masuk Agung, keluar nomor punggung 10 Praja. Bola sudah ditendang. Shooting langsung. Nan. Peluang kembali, hampir saja. Kembali peluang BM doorstep dan hampir kembali. Sayang, gagal. BM doorstep menyamakan kedudukan. Nan, jangan telat, Nan. Jangan buru-buru, Nan. Kembali tendangan gawang untuk Galaxy. Masih jatuh di pelukan kiper dari Galaxy. Bola dari anak-anak doorstep.
peluang kembali. Dan sayang sekali gagal-gagal Galaxy. Hanya menghasilkan tendangan gawang. Skor sementara masih 1-0. Ainan. Bagus. Sorong. Angkat. Nah. Kembali tendangan pojok. Peluang BM Dostep. Lihat kiper dari BM Dostep sudah berada di depan gawang Galaxy. Angkat langsung. Peluang dari Dan. Angkat. Hampir saja peluang kembali BM Dostep. Slow. Stop. Dan berakhirlah sudah kick off babak kedua yang dimenangkan oleh Galaxy dengan skor 1-0 atas BM Dostep di Liga Sentral Indonesia Stadion Panglima Sentik. Berhasil Galaxy maju ke final. Unggul dari gol diciptakan melalui titik putih penalti Galaxy. Kompak terakhir dari kedua tim. Dan kembali saya ucapkan terima kasih banyak yang sudah menyaksikan pertandingan dari awal dan akhir. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.